Terus ketemu lagi dengan gue Beta. Jadi di video kali ini gue akan mencoba bereksperimen dengan menggunakan cincin. Jadi cincin ini akan gue lempar ke atas kemudian masuk ke kelingking gue. Triknya masih sulit, tapi gue yakin masih bisa melakukan eksperimen ini. Seberapa susah trik ini? Let's go. Yes, setelah percobaan kedua, akhirnya gue berhasil melakukan eksperimen dengan cincin ini. Terlihat sulit, tapi akhirnya gue bisa juga melakukan eksperimen ini. Dari sini gue belajar bagaimana cara melempar cincin dengan memutar kelas. Kemudian dengan feeling, tempatkan jaring kelingking kita. So, gokil. Belum pernah gue lakukan sebelumnya. Ternyata bisa lebih cepat dari prediksi gue di bawah 15 menit. So, okay, kalau teman-teman punya tantangan, kira-kira ada video menarik yang harus gue lakukan di video selanjutnya, teman-teman bisa tag Instagram gue @betafritan. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar gak ketinggalan video selanjutnya.